kemungkinan kalah nih ya, cuy. Kayaknya tuh signature tuh bener-bener force-nya tuh gila gitu kan. Terus signature tuh lama, gede hitbox-nya tapi santuy. Kalah sama orang gini nih gimana ceritanya gitu. Masa gua kalah sama beginian gitu. Masa gua kalah sama beginian? Hah? Hai. Yo, halo semuanya, balik lagi sama gua Hotdog. Dan di video kali ini gua bakal main pakai Smurf account atau second account gua di rank tertinggi di Brawlhalla, yaitu Diamond. Oke, di sini kita bakal main santuy aja pakai Petra ya. Dan ini gue cuma 40 win sudah nyampe hampir 2100 elo. Tadinya ada 2100 tapi tadi gue warm up kalah gitu. Jadi enggak apa-apa, di sini kita bakal main aja langsung lawan Yunpyo ya dari Clan Seven King. Sudah pernah menang nih gue sebelumnya pakai akun second gue. Ini by the way itu akun second gue tuh di Gunslinger, itu kliennya Rexo ya, kalau misalkan kalian pengen join. Gue taruh linknya di description, jangan lupa untuk subscribe Rexo, dia dikit lagi 1000 subscriber. Karena entah apa subscriber YouTuber Brawlhalla Indonesia itu paling banyak gua, tapi yang lainnya tuh gak ada yang mendekati gitu, bukannya sombong atau gimana, tapi kayak kalian tuh terlalu mengandalkan gua untuk upload gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe yang lainnya. Dan juga orang kan biasa bikin konten kan, apa sih namanya, smurfing di gold, smurfing di plat gitu ya, smurfing di rank bawah lah itu. Kalau gua nggak nanggung bro, langsung kita smurfing di rank tertinggi gitu. Aduh, ini ex Yunpyo nih lumayan serem ya. Oke, kita pakai Nitro Sick, hup, nggak kena. Bahaya, don't sick, apain. Slider, dan mati. Oke, sabar, tadi garuk hidung, sabar-sabar. Rada gatel nih. Gitu ya, maafin kalau misalkan suara gue rada tidak antusias atau bersemangat, karena jujurnya gue lumayan ngantuk sih bikin video kuri. Gue record, tadi tuh gue record yang, apa namanya, yang 9 item gratis, dan ini gue baru record lagi. Biar sekalian aja gitu, satu hari dua video, jadi besok tinggal upload dan kalian nonton ini besok gitu. Ya pokoknya gitulah, timeline ribet. Oke, kita main santuy. Aduh, dia udah cek bawah ya, jadi ini nggak jadi tuh ini. Aduh, by the way dari tadi gue nggak pakai orb nih ya. Mungkin beberapa dari kalian pengen minta gue main Petra tuh buat main orb, tapi gue malah main Dante terus. Tapi karena gue gak terlalu bisa main ini ya, gue gak terlalu bisa main orb, dan gue sebenernya weapon yang paling gue suka nih sekarang ya, Gauntlet. Oke, jadi mungkin next match lah. Hup, hup. Let's see. Ya kan. Kita pakai Alalafar. Alalafar. Alala top 1 Indo. Grafitikan tuh side light, side air. Beuh! Alalafar ya guys. Langsung kita ambil ilonya si Yunpyo. Beuh, kenyang banget. Makasih buat makan malam gitu. Ilo kita langsung 2113, bro. Langsung nge-hit pick ya. When you hold, and anybody else would let go. Aduh, ini siapa kok gua 01? Siapa ini Yunpyang? Yunpyang, Yunpyang. Aduh, mapnya begini lagi lawan Aizot. Kemungkinan kalah nih ya, cuy. Aizot tuh signature tuh bener-bener force-nya tuh gila gitu kan. Terus signature tuh lama, gede hitbox-nya tapi santuy. Kalah sama orang gini nih gimana ceritanya gitu. Masa gua kalah sama beginian gitu. Masa gua kalah sama beginian? Hah? Oke, kita pakai orb, pakai orb, pakai orb. Tadi udah janji pakai orb. Soalnya di game sebelumnya kita nggak pakai orb sama sekali ya, cuma di akhir-akhir doang. Jadi mundur. Down sick, gagal. Naik ke atas, naik, naik. Bukan game gagal, naik lagi lu. Hup, neutral sick, gagal kena. Ya kita pakai Gauntlet. Aduh. Hei, hi. Ah. Sabar, sabar. Ini pasti nge-spam. Ini nge-spam sih, nge-try Izzot. Kan player-player Izzot gitu. Mereka kalau depresi, pasti spam sih. Spam sih gue. Santuy, kita pakai Gauntlet. Aduh. Gue bakal main Petra di first account juga nih, tapi orb gue tuh jelek gitu, orb gue jelek banget. Tapi gue ada panutan gitu, si Far tuh kalau pakai Petra tuh bener-bener gila banget. Kalian kalau nggak tahu Far itu siapa, Far itu top 1 Indo
Dan di leaderboard kalau gue lagi record ini, dia tuh ILO-nya tertinggi di Asia ya, 2600, bayangin 2600. Kurang gede apa di Asia tuh 2600 bener-bener gede banget ya. Mungkin kalian ngomong, bang, bumi sama Sandstorm 3000, ya itu kan Amerika bro, Amerika tuh udah beda level ya. Terus sebagai Asia 2600 itu udah luar biasa, tinggi sekali. Jadi mungkin kemungkinan besar gue juga bakal bikin konten sama Far ya, karena banyak juga yang request, dia juga mau collab sama gue ya. Jadi kita topiknya lawan nomor 1 Indo gitu, dibantai, gak mungkin gue menang lawan Far. Far itu tapi player lama, dulu tuh dia cupu banget, dulu jujurnya dia cupu banget 2018, tapi sekarang setelah menemukan jati dirinya ya, yaitu Orc, langsung beuh, top 3 steel series, top 3 LTC ya, top 3 steel series, top 3 LTC gak salah, lupa deh. Oke, top 3 langsung turnamen dia, bener-bener gila gitu. Oke, kita ketemu Yunpyo lagi ya cuy, 2-0. Tadi di game pertama udah kita bantai, padahal gue bener-bener kagak fokus, gue cuma ngobrol-ngobrol doang sama kalian. Oke, langsung aja kita lawan Yunpyo di sini pakai Soul ya. Salah satu legend sejuta umat juga sih sebenernya, Soul. Main ngeselin. Oke, ingat di game terakhir dia tuh dodge-nya ke bawah cuy, jadi kita bisa manfaatin info tersebut. Sih. Down sick. Gue pengen... Oh no. Oh, itu suara apa? Oke. Berbahaya, natural sick, charge. Hup, hup, dapet. Kayak gauntlet aja cuy, biar cepet game-nya. Karena recordingnya udah lumayan lama. Oke. Hai, kok begitu? Aduh. Oke, Petra bener-bener dah. Signature ini kagak ngotak sama sekali. Aduh, terbantai. Terbantai doi. Gerak dong, jangan ngambek. Ini nggak tahu gue siapa kali ya. Ih, ngapain dia? Udah nyerah ya? Oke. Ya mungkin itu aja untuk video smurfing kali ini ya cuy. Lawan Yunpyo, langsung menang ya cuy. Kilo kita 2129. Dan kalau nggak salah 2129 ini adalah top 100 Asia ya cuy. Jadi pakai second account top 100 Asia. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian pengen gua ngelakuin konten lebih banyak kayak smurfing di diamond gini, silahkan komen aja ya. Kalau misalkan banyak yang mau, gua bakal lanjutin. Jangan lupa untuk join Discord di description. Thanks for watching and see you.